Java Graphy. Ji, nang cak mana nak? Oh iya pak. Kenapa pak? Wis karena udah janakan. Wis kau soalnya sekandak pak. Anu sih raba kau pengen kanda. Kanda apa sih pak? Di pengen mau wis gede. Ya hari pengen mau mau ya pengen sih pak. Ya bagaimana orang kita ku isin ya. Umah memang pengen orang pakin begini berkati painang. Anu uang orang karena kita urusi udah sih wong nanti dipai makan yang turun dua umat dewek pak tadi isin haus ya bapak menakon nih para buatan umat umat di bagian bapak mau wong bujang neng wong warga hari lan ini jepan umat umat ya buka diserangin nang majikan ya cuman pak ya ana demenan mah cuman karena ya sejen beda karo kita pak beda pribe ya kita ne wong di duwe pak karena wong duwe karena ku anake wakaji gambre nggak pak baru beli pak pun ucap adonan wis anu pun karo lani dek ya wis pak tapi kan kita belum pernah di gawemennya ku karena kita isin umay makanin pak aduh makanya wong wadon mah ngajak ibae pengen ketemu karo wong tuane kita pak kita ku ya ngalih kena pembicaraan kamberan bisa ajak konwene ku pak isin kita ku umay makanin orang pak mata bapak weruh ini kaji kun kunang aduh ngomongnya bapak ku dikaya iya pak ya tapi udah kasih malah ya cak baik pada nemari dan ini seneng kane seneng ya prevent sih ora tuh tapi bapak mau wong tua ya tinggal ngerstoni gak kuno hari kaji gambreng ebrian nang rumah bapakku ader ya bapak wong iya ader rumah gora iya pak tapi bapaknya ngerstoni gini pak ngerstoni ya. Ya hari bapak mana garap sapa padane mah senenge Rani endi bocah wadone mau hari bapak mah tujuannya aku lamun ramen bisa ama ya kira-kira sebaya karo bapak mau kono mau anak aja gambreng aduh iya pak jadi menurutnya bapak kan si Nina kipa demane kita ya pengen dolan mene pengen dolan menek ya. Apa kudu digawa menek bae menurut teh bapak atau priwe ya ya hari gelem mah bocah wadon capek gan menek dingin nah kok bapak tak takon nih bocah wadon pada mah yaki bari aku beru ya kandang kayak kenen ki mah gubuk ge androligane majikan sing dewe dus aku mah gan bencak menek ya wis mengko pak kita harapan jajal nemon nih suatu nih baru aku ngembok kak kaji gambrengnya turun pernah pak kita ke hari ketemuan ku umpet-umpetan pak ya usku mancak baik ya pak pada nama kaji gambreng ku ngumbang bapak ya
priven si ora ku ya wis encak ya wis Pak, kita pamit tarapan nemoni bocah ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh gak ini pisan talat gue bocah wadon anak aja gambreng pisan maka duh kita keweruh watak tak gona ya bocah kelurusin aja anak kaji baru galak ayah kok abah kita kayak kayak di kubur. Dia Nina orang tak terbuka si mau kakak nonggongin kini. Maaf ya mamanya aku telat ndagang terus nganter batu dikit sih mamanya. Ora apa-apa Nin. Kakang tujuan Nina kon mene kan waktu kan Nina pengen ketemu karo wong tuane kakang. Mau kakang wis nakoni karo wong tuane kakangku pengen ketemu karo Nina. Bakal Nina ne siap. Ayo Nina ki marek mau mae kakang mana tapi Nina aja kaget karena sama kakang mah beda karo wong-wong sing bagus kakang kan hebatnya nih kene ki meluan uang jadi bujang nih kene ki lembaga dadak pipai ya wajar hebatnya sama kakang mah wong di duwe ka ya beli apa kan wong Nina juga temen jadi ya beli beda amin ya mudah-mudahan baik apa sih di mimpi akan kita wong loro mana baik terkabul Nin ya wis bakal anu langsung bayu mengatakan mana. Ya Nin anjing ini bapaknya kita. Oh, kian nih, bocah. Iya. Ini kan anak dodok. Oh, jadi senang anak aja gambreng. Iya, Pak. Mimi gambreng. Anak kegelam karo Lani? Ya, senok, Ma. Nerima Kang Lani apa anane bagian keadaannya Kang Lani. Nah, kayaknya enggak bagian senok, Ma. Ih, kegubuk ke Lani, Mbak. Kayak kenen. Lani mau kegubuk. Ya, beli papa. Lebih papa pak, selalu aku yang terima apa anane yang kang lani. Yari bapak mana kanu nema pujare senokaro lani naga waruku bapak nelani baku mak kene waruku hubungan anak karo lani. Ya mana mau aku belum pernah tak cerita ni bahwa senok lagi jaga semua kayak gini ini tuh pengennya semua kawan anak kamu suki tapi kan sebenarnya suka timanya kawan kawan karena pilihan aku nggak kasih gambar sama nggak kasih nggak kabur dia bak balak ya kok baik aja pengen jalani baik dengan kawan kawan kita dan bukan jodoh. Ya wes, nih. Manda senengnya ya, lamunan Nina, karo Endang, aku udah dicuci. Dua Alfamart, dua Indomart, dua pom bensin, anaknya kita. Besoknya bakal bahagia. Kin Maya, kudu dua rumah kini Nina. Kita kawis ngomongan, wis kandaan karo bapak, karo emboke Endang, emboke Endangnya gelem karo anaknya gambreng, Endangnya gelem karo Nina. Tinggal Nina nih, sini arti pucuknya
Nyi Gambreng. Bayar ngabari Kang Lani. Kayak temennya duwe demenan di duwe HP. Masih angel. Padahal ngapain ketemu. Lan Kang Lani. Ada niatan pengen luakan HP. Tapi duitnya masih kurang. Sayang! Cantik banget ya anaknya Mimi deh. Anak pengen yang kini Mimi kian tenen. Ah ya ya dong. No, uang ayu buat cantik anaknya Mimi Gambreng. Si paling cantik sedunia. Mimi pengen ngomong. Ngomong apa Mi? Kan Nina kan wis gede. Ya kan? Sekolah wis mari, wis lulus. Tapi kuno, bakatnya wong wis gede, wong wis dewasa. Kan kudu kawinan. Ya, tapi kunin aku dulu mikir mono nih. Ih, nah apa dulu mikir? Antong dipikiri. Ya durung siap Nina aku. Ih, Mimin aku pengen nimang. Tapi Nina aku buruannya pikiran gue. Hah, Nina mah kayak yang konon kan Mimin kan wis anu, wis ngomong karo kuneku, karo bature Mimiku anaknya bagus, wong sugi, ganteng, pinter, terus berpangkat, cawai ake, dua mobil, dua motor. Nanggapi gak? Pitung Nina, pitung Mimi. Sedikit nih. Kakak Nina. Mimin aku harus menjodohkan ke Nina. Ya iyalah, masa ya ya dong. Ya Nina aku wis duwe demenan nih. Anaknya Mangunu kak. Mangunu siapa? Ya sing arane Lani kan nih anaknya. Wong di? Wong Karangsari. Karangsari. Ish. Aja-aja anaknya pawongannya Kaji Anto. Iya Mi. Kang Lani kan anak kemangunya. Astagfirullahaladzim. Si Rauta kemendi. Tapi Nina aku demen Mi. Itu kan yang alam bedus kan. Ya berkatan Nina suka terima kalau Kang Lani. Simbril suka terima. Kang konon ku anak zaman sekian. Kayak konon anak zaman cekian. Cinta sing-sing bril sing merima entut. Wong mano dipikir yang gua akal sehat. Zaman kin butuh pulsa, butuh bayar WiFi, butuh belanja online. Zaman sakin mano beli kaya zaman bangen. Sakin mah apa-apa geser berduit. Siapa di bagian dangdana emprempul lambung karo anaknya, Pak Wongannya, Pak Kajianto, aku bagian. Ya Mimi, kayak zaman Siti Budaya-Budaya masih dijodohkan. Sono Kumi, masih bisa milih Dewi. Sing tepat nunggu Mimina. Kayak orang ngapun, tidak pura krunya nih Mimiku. Mi aja namis, Mi. Beli ke aku. Nina kudu priwe kan bermimi bisa seneng. Mimi ku wong tua siji-siji ne Nina. Nina pengen miminya seneng. Apa sih yang kudu dilakukan Nina? Ya, sila lakukan kawinan para pilihannya Mimi. Bukat Mimi seneng Nina kawinan kan pilihannya Mimi. Nina mah pasrah Mi. Apa jari Mimi baik kamar Mimi semua. Sama nama? Mimi. Sama kayak gelom? Gelom. Sama kayak Rima? Rima. Ya Allah, anak Mimi paling cantik. Gara-gara aku nunggu anak Mimi mah. Paling nurut ya Allah, cepat. Sama kebagian di jodoh aku.
Bagian mi. Bagian? Bagian. Karo anaknya Kaji Boyan kah? Ya bagian. Gawe Mimi seneng mimpian ini. Oh ya jelas sih gak seneng, semakin gak terus gak bahagia. Ya wis melihat pelajaran Mimi baik. Sing benar. Nina mah pasrah nih nguripin Nina Mimi sih si jini sih ada nih kene, kelanima, bapak wis langka. Bocah kusi berbakti paya ya Allah. Cah rahasia sih yang brojolakan sih. Utang ini ya Allah cah. Jadi sudah kan terima? Terima. Alhamdulillah ya Allah. Ya wis kok mimpinnya harapan enponan ya. Ya, apa enponan karo kan karo wong tuane Endang ya? Iya, ya wis. Duh ya, sebenarnya mah pilihan kinki berat payang guninya. Si Jip Nina pengen paya berbakti ini Mimi, mau ana Mimi yang berdua kehin. Tapi Nina aku demen paya yang kalani. Tapi Mimi belinya tujuh ini nak langkah lain. Kudu priwe mani muripe. Pasrah bae lah Mimi. Bapaknya Jailani tuh dari Pak Wongan yang kayaknya, nanti gue gak? Gak pulang, Bukaci. Oh, Dika? Iya. Dika? Mbak! Tinggal jari aku Mbak. Anaknya ini kono aku demen karo anak kita. Ya, Bukaci itu gak pernah. Ya, iya aja jari. Nah. Kok masuk di hutan ini tuh. Jika ku ya. Beli mawas diri temen sih. Buru beli siapa kita ki? Waro bukan. Aku sih. Kita mau pada mau ngebujang anu mau kajian. Kenapa tiba-tiba anak aku? Kan terang berkaji anak dikaji berkaji dan juga wah soat gitu loh anaknya ini kaji anaknya kaji gambreng ki anjog ning kono nyalen wo ora percaya anaknya kaji gambreng wong sugih melawat dunia sawah ampa segala-gala duit. Nah. Anak kita anjog-anjog. Nah. Nang wong terhormat. Sejagat tempel. Nah. Mimine bowo weru. Ayah ide nak weru. Sekelas ayah ide nak. Nah. Ningko Madrega sekelas pawongan orang mawas diri temen demeni anaknya kaji gambren anaknya ning kononnya ku beli di warai ta hah? Beli di sekolah kena ta anaknya ning kononnya duwe apa? Woi ngomong ning kononnya ku duwe apa? Kita mah berkaji orang dia apa-apa. Rumah gak digarakan sama majikan. Barang maya, arah nabung pawongan berkaji.
ya rada patah aja buru-buru sawah. Kita mah belanja pun udah sama ajikan. Merasa kita mau orang dia pepek. Ya aku sih. Wani-wani demen anaknya kita kok. Gergetakun. Kumus boy. Nah. Rasan wong beli mawas diri. Wong larat. Nah. Dih, nasi rai itu. Gara-gara iya baik, dirasat. Wis kan ada bokek, pasti jobrak. Duh, lani. Kadang pijuan kalau nak kau bunga lu sirukat. Ini bawa kemenen jobrak mana. Berarti putak baik ini lah. Tahu-tahu biar anak kita, harap dikawinakan anak kita mah karo wong sugih lawa dunia, harap di pengantin akan anyar, harap dibawa-bawai nanggapnya Chandra Sari dodole, waya prake nanggapnya Dian Anik klan Susi Arjeti. Kiranya ku beli bakal si Rama jika mamang beli bakal mampu nanggapkan anak kita semewah kunku. Sewet Chandra Sari Dwi Warna BRI Susi Arjeti, Dian Anik pun mampu beli. Ngomong aja, aja mani kacau kanggo nanggapan, cokok bebat dog bega. Maksa bisa kok. Bremsi. Mau nikah tangan kene, aku mau nunggu nih singgah minggu mau ga. Apa dok ketemu maning kene? Maafkan Senok, dah bisa nemu kakang seperti ini. Ya ngerti, kakang paling ini Senok lagi sibuk ora. Terus, mungkin arpan apa? Senok kan mainnya kan nih, berarti arp ngomong, orang ngomong apa Senok? Senok aku pengen ngomong serius ke kakangku. Ya, serius apa sih? Jadi aku kena ikan. Sama aku kena jadi yang pilihan ini. Ini pun jodoh akan semua. Aja bohong baik sih, Nin. Aja guyonan. Tapi aku simak serius, Kak. Ngomong kayak kan ke orang lagi guyon. Ini aku pengen. Nina kawin. Age uma-uma. Terus? Tapi aku ini udah setuju. Siji, Nina ku pengen berbakti sama Nini. Tapi Nina ku demen yang kalahnya. Mungkin Nina lagi ngomong serius kalau kan? Serius kak, Nina orang lagi guyon. Nini, apa Nina dikelingan? Waktu pengen, pas Nina ngomong jarinya arepan, beribu barengan, kalau kakang terus. Janji ini nanti sih sekian kita akan pengen lagi janji. Dulu Senok ingkar janji. Dulu Senok mandang materi kang. Tapi putus ya cintanya Senok. Kepaksa nuang tua. Sejuta maaf Senok jaluk ingkarkan. Selaksa getun. Sama keduhung kan. Ya wis Nin, kakang mah ya ikhlas hari menurut Ninane mengkonon keputusan Ninane mengkonon kakang ikhlas. Mungkin takdire jodoh kita langka ucuk semene hubungannya. Emang keputusan Nina berat, pilihan wong tua apa pilihannya dewek, kakak ngerti
ini posisi Nina. Iki kan Nina ambil sesuatu ya teman. Apa tuh Nina? Kundangan ini nakalan kain dan ya Nina jaluk ini yang kangen. Bukat kirim obrolan terakhir ini nakalan kangen. Nina pengen kangen tekan yang pernikahan Nina esok. Yang bis Nina, insya Allah akan bakal teka. Semua Nina pesta bahagia Nina, insya Allah. Kakang bakal ikhlas lepas Nina. Moga-moga acara ini lancar dan semoga Nina bahagia. Ya wis kan, kita jaga terus benar balik itu. Ya wis, Nina, iya bokapan kita tenang dulu. Iya. Sepira pengene, sepira ngecese, bakal laka restu singkang kuasa, ora bakal terlaksana. Rasane senyum aja sedih baik itu kan belum ketemu kepirang-pirang aja pasang wajah cemberut kan senang harapan kawinan harapan bahagia kalau kakak ngendang ya ya senyum sinok ya demi mimi demi mimi gambreng ya ya senyum senyum kan. Apa sih nih ngelamun baik? Sebenarnya mah duin kita kemana? Mereka kini terpaksa pengen bahagia kemini. Jadi orang kepengenannya Ira? Ya sebenarnya mah nak lagi tuan Kang Lani orang anak pe mangono kan. Tapi kemini nak punya setuju. Nak lagi menteng Kang Lani tak. Semoga betekanin closing terakhir kali ini menghadiri. Thank you.
kaji gambreh ya. Ayo apa aja tanggapannya. Pantesan ya. Ya Nina sampai bisa luluh doanya. Tapi ya pendongannya kita ya benar baik, bahagia, berkenan, setia. Terima para pede gitu mau pendengar kene. Biasanya remine sederhana baik. Ya wis lah. Bismillah baik. Kita harus ngomongin.